dan akan senang
Kepada
para nabi, para suci, orang-orang yang bersolid dan orang-orang yang soleh. Wahas Thank you.
tidak aman dari kemudian, tidak aman dari godaan, tidak aman dari fitnah. Hari ini baik, besok kita menjadi tidak baik. Minggu ini baik, minggu depan kita menjadi tidak baik. Bulan ini soleh, bulan depan menjadi soleh. Ini yang masih diumumkan. Yang sudah meninggal dunia akan dilakukan. Raga dengan jiwa atau ruh. Ada beberapa istilah
Thank you.
ibrah, terdapat ibrah bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini secara spesifik berhubungan dengan kita nanti, tapi secara umum kita memahaminya dengan menggunakan kaidah yang dijelaskan oleh para ulama dalam tafsir atau dalam Al-Qur'an. Al-ibrah itu umumun lafzi dalam usul sababi. Pelajaran itu kita ambil dari mana? Dari keumuman lafaz. Jalan dari pajak umum dalam kehidupan mereka. Nah, persoalannya
sehingga kondisi kita sekarang tidak konek, tidak terhubung dengan orang-orang termasuk para pendahulu kita. Tampaknya kita lebih senang dengan dongeng-dongeng atau legenda-legenda yang disebut dalam tempat yang tertulis sebagai hadir dan utara. Cerita yang dibuat-buat, cerita yang dibuat-buat, yang tidak dapat hanya, yang hanya dari mulut-mulut atau legenda dan sebagainya, daripada cerita yang benar-benar terjadi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dalam tema kita agar kita bisa istiqomah dalam beramal, dalam mempelajari sejarah atau membaca sejarah manusia terbaik agar dapat menjadikan mereka sebagai contoh dan teladan kita. Bapak dan Ibu, selanjutnya bergaul dengan orang soleh. Bergaul dengan orang soleh merupakan salah satu cara atau jalan yang baik dalam